Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi anti hoax, berita bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama masyarakat, tokoh pemuda kepenghuluan Labuan Papan, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, mendukung terhadap gerakan anti hoax karena berita bohong tersebut dapat merugikan masyarakat banyak. Maka dengan ini kami mendukung pihak kepolisian negara Republik Indonesia dalam rangka mengusut penyiar berita hoax agar dapat dihukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Labuan Papan, 25 Maret 2018, ditandatangani.